Dan masih berbicara soal Laudya Cynthia Bella juga nih. Jadi Laudya Cynthia Bella ini dalam dunia sosial media membuat Bella sering sekali mengupload foto-foto ke Twitter ataupun ke Instagram miliknya. Dan kali ini kita akan melihat apa saja tema foto-foto yang sering diupload sama Bella di akun Instagramnya. Aduh, lihat foto cewek cantik senengnya. Laudya Cynthia Bella atau yang biasa dipanggil Bella adalah salah satu selebriti yang aktif di dunia sosial media melalui akun Twitter serta Instagram miliknya. So, mari kita intip 5 jenis foto yang paling banyak diupload oleh aktris berusia 25 tahun ini melalui akun Instagramnya di @laudiacynthiabella. Foto diri tentu saja menjadi foto yang paling banyak diupload di Instagram, seperti halnya yang dilakukan oleh Bella. Mulai dari foto yang ia ambil sendiri atau yang biasa disebut selfie, serta berbagai foto lainnya yang diambil oleh orang lain. Berbagai pose pun menghiasi akun Instagramnya. Dan tak lupa, ia juga mengenakan berbagai macam jenis fashion. Mulai dari style santai, style formal, juga mengenakan pakaian tradisional. Foto-foto makanan menjadi salah satu jenis foto yang mendominasi akun Instagram miliknya. Mulai dari makanan tradisional, makanan luar negeri, roti, buah-buahan, es krim, dan juga minuman. Media sosial juga menjadi ajang untuk menunjukkan kemesraan dengan sang kekasih. Tak terkecuali bagi Bella yang juga mengupload sejumlah foto bersama dengan kekasihnya Chico Jericho yang sedang melakukan berbagai kegiatan. Sejumlah objek wisata dan pemandangan menarik juga diupload oleh Bella untuk mengabadikan momen-momen ketika ia sedang berjalan-jalan. Mulai dari jalanan bersalju, pegunungan, laut, dan juga pantai. Laudya Cynthia Bella memiliki salah satu jenis foto yang cukup menarik, yakni foto kaki. Well, tidak hanya sekedar kaki, karena dalam berbagai foto tersebut, ia mengenakan bawahan serta alas kaki yang dikenakannya. Mulai dari rok, celana panjang, sepatu, kaos kaki, dan juga ada foto yang menunjukkan kakinya. Nah, itu dia. Salah satu tren yang ada di Instagram adalah foto kaki. Foto. Serius, Bim? Beneran? Hampir rata-rata semua orang yang punya akun Instagram, enggak, saya enggak punya. Oh, oke. Okay. Saya punya akun Instagram, tapi enggak punya foto kaki. Kenapa, Bim? Enggak tahu, belum ada aja. Nemu momen yang pengen foto kaki aja. Tapi rata-rata gitu. Enggak cuma Laudya Cynthia Bella, terus saya juga pernah lihat akunnya keluarga Kardashian, juga pasti ada foto kaki. Oh. Sepatu, entah apalah itu. Sekaligus tapi, untuk memberitahukan barang yang dipakai kali, sepatunya. Sama, misalnya. Ada filosofinya. Oh, ada filosofi. Melangkah dan segala macam kayak gitu-gitulah gitu. Berat. Dan mungkin gini, salah satu kan perempuan ya, saya ngomongin yang perempuan nih. Salah satu tolak ukur seksinya atau enggak perempuan itu dari kakinya katanya. Oh, iya? Ada yang bilang gitu, ada yang bilang, oh kakinya bagus nih gitu. Dia seksi banget karena kakinya bagus. Nah kayak gitu-gitu, kayaknya akhirnya itulah yang menjadi tren. Salah satu alasannya salah untuk satu alasannya gitu. Menempatkan fotonya dalam Instagram adalah salah satunya itu, keseksian. Betul. Tapi selain itu di Instagram juga selain kaki banyak juga viralnya ada teman-teman saya, makanan. Misalnya tempat-tempat baru, pantai, segala macam. Pake ya, hashtag. Yes, ya, kalau kan? Pokoknya kalian juga lagi kemana, punya Instagram pastinya langsung aja upload juga foto-foto yang bisa informatif ya. Betul. Memberikan info-info tertentu juga buat orang-orang.